Apakah tanggungjawab suami kepada isteri yang wajib selepas akad nikah, mas kahwin, selepas tamkin, nafkah? Lepas akad nikah tak wajib nafkah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Wajib mas kahwin. Bila tamkin, iaitu dihantar isteri kepada suami, baru wajib nafkah. Apa dia wajib? Makan minum, tempat tinggal, pakaian. Makan minum dua kali sehari, sekali makan kenyang, sekali lagi makan kenyang, sama dengan lauk, dengan nasi, dengan air, menurut uruf kemakanan penduduk di negeri itu. Itu wajib. Nah, paling kurang dua kali sehari. Tapi bini orang puan takkan makan dua kali sehari. Betul tak? Mata kejang dah, mulut ngunyak lagi. Pakaian dua pasang setahun. Telekung dalam, telekung luar. Baju dalam, baju luar. Kain dalam, kain luar. Tokeng dan sebagainya. Dua pasang setahun. Dah bini kita ada dua pasang setahun. Raya enam pasang tu. Nah, agak puang kan? Boleh kurang pakaian, tak akan kurang ni. Suami tak ada hal. Malam raya tu dah ingat beli lagi. Lala pakai hak dua tahun lepas. Malam-malam ada. Zik ada, nyakuk dia ada. Setang lagi. Nah, tak ada hal pun orang lelaki dah. Naik basikal sejuk rasa. Kemudian menyuruh memberi mak itu zahir nafkah batin, iaitu memberinya, mengajarnya ilmu-ilmu agama. Ajar dia ilmu agama. Nah, cara sembahyang betul gini, takbir ihram gini, baca Fatihah baca dulu sekali. Baca tayat akhir gini, cewi salam, cik tengok sujud, tomat ninah ke tak, biar jadi betul belaka. Dia ajar dia akidah. Nah, apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, itu wajib. Cuma ulama kata dimaafkan bagi suami-suami yang tak uti, yang jahil, yang tak pandai, maka dia pergi bawa bini dia pergi dengar orang ngajar. Dan kita dah tak ngajar dah, tak suruh pula pergi bini pergi belajar. Pada duk tengok drama di rumah daripada tahun 80-an sampai 2021, drama lagi. Nah, padahal tipu Acu Hero nak kena cekek dia tu kopek, bersambung minggu depan. Faham tak? Kena lebong tak mau dulu kini selamanya. Dah, akhir-akhir bola kotak. Rembahlah lubang sendang dengan batu nesang dua ti. Nak? Kemudian, suami yang baik, dia akan jaga keselamatan isteri dia dulu. Maknanya sebaik-baik suami, dia gadai nyawa untuk isteri dia. Maksudnya, kalau lalu dekat biga hutang, rima tu pegang kaki bini, suami dia akan lompat atas belakang rima. Kalau boleh cari yok gitu. Gua nak cikgu. Cikgu kalau bini ambil rima, cikgu lepak dah atas belakang rima. Lepak. Tak baik pelawak dalam masjid ni. Lah. Nana wak gua ni kalau leo rima ambil di bini ambil rima ambil bini. Lari nikah lain. Lagi kadang biar ambil lagi, aku lama dah nak nikah lain. Bang. Dah dah. Terima kasih rima. Betul tak? Ada. Lalu kau pergi ke sungainya, libah ekor buaya jatuh naik, maknya pegang tangan bini kita buaya. Tolong, tolong. Laki dia akan lopak, belawang, bergocoh dengan buaya tu. Agak-agak kita lopak tak atas belakang buaya. Buaya tak besar dalam 15 kaki panjang. Alah buaya, anak berwok kembar lagi. Nak? Itu suami.